Hai hai hai, halo bro, apa kabarnya? Nah, sekarang setelah jalan-jalan kemarin ke negara Gajah Putih, yaitu Thailand, pada episode kali ini kita akan berangkat ke wilayah selatannya benua Asia lah ya, dimana kita akan membahas satu negara yang disebut apa ya, negara selatan atau negara, bisa disebut negara dan juga benua nih negara ini nih. Nah, kemudian kita akan coba bedah nih sejarahnya, kemudian geografinya, politiknya, sosiokultur, dan gak lupa di sana juga ada beberapa olahraga yang akan saya coba bahas, tapi ya khususnya terlebih khususnya itu tentang sepak bolanya. Nah, sekarang kita berangkat ke the land of outback, hey ho Australia. Oke bro, sekarang kita coba perkenalkanlah letak geografis dari si Australia itu sendiri. Pertama, negara Australia ini terletak di perbatasan antara wilayah barat ada ya Samudra Pasifik dan juga di wilayah tenggaranya Samudra Hindia. Nah, memang bertemunya di dua samudra ya, di satu benua ini. Nah, kemudian untuk si regionnya sendiri, dia berada di region Oceania atau apa ya, negara-negara Pasifik yang kecil-kecil lah. Nah, itu berada di situ. Cuman dia mewakili semua satu benuanya itu sebagai satu negara Australia gitu. Oke bro, untuk si batas negara dari si Australia ini, kita coba runut ya. Dari wilayah utara itu berbatasan dengan Laut Arafura yang dimiliki oleh Republik Indonesia, kemudian negara Indonesia sendiri, lalu di sebelah utara agak ke timur itu berbatasan dengan negara Papua Nugini. Lalu untuk di wilayah baratnya itu murni semua berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Lalu di wilayah selatannya itu ada The Great Australian Bight, itu semacam area perairan lah ya di wilayah selatan Australia. Lalu ada Laut Tasman juga yang memisahkan antara si Australia dengan Pulau Tasmania. Lalu di wilayah timurnya itu berbatasan dengan Laut Koral yang memanjang untuk membatasi wilayah timur Australia. Menyeberang lagi itu ada Samudra Pasifik yang berhubungan nanti dengan negara-negara Pasifik dan Oceania lainnya. Lalu di wilayah sebenarnya bingung nih antara timur atau selatan, itu berbatasan dengan negara New Zealand. Oke, sekarang kita cerita tentang Australia ini deh. Kadang ya terkenal itu sebagai land of aborigin atau pulaunya orang-orang aborigin, dan juga satu lagi pulau tempat pembuangan para narapidana dari Great Britain dulu gitu. Nah, kita coba bedah itu. Pertama, wilayah Australia ini memang dulunya terkenal sebagai pulau pembuangan narapidana yang ada di wilayah UK. Kenapa? Karena dulu itu kebijakan dari si kerajaan Inggris, karena saking penuhnya ya di sana, penuhnya si apa namanya, penjara yang ada di wilayah UK, jadi putuskanlah satu kebijakan untuk membuang beberapa atau ya banyak ya, banyak-banyak narapidana yang harus dipindahkan ke seberang dunia ya, kalau dari UK ke Australia kan lumayan jauh gitu ya. Itu kebijakan itu lalu diaplikasikan sama kegubernuran yang ada di dulu wilayahnya Sydney Cove. Nah, dari situ sejak 1788 itu buangan ini atau buangan narapidana ini dikumpulkan atau tersentralisir di wilayah Sydney atau dulunya itu sebagai Botany Bay. Nah, jadi image dari si Australia sebagai pulau buangan narapidana juga semakin kental ya disematkan untuk si negara ini. Nah, untuk si historia sendiri dari 1788 hingga 1898 itu tercatat sekitar 161.700 narapidana itu yang dikirim ke yang sekarang New South Wales itu atau Sydney, kemudian di ke wilayah Tasmania juga dan ke wilayah Western Australia atau wilayah Australia Barat gitu. Selain itu adanya juga Australian Gold Rush, itu di mana para imigran tuh datang ke pulau Australia itu untuk mencari emas. Jadi banyak imigran yang datang ke apa? Ke pulau Australia untuk mencari emas. Nah, itu disebut dengan Australian Gold Rush. Lalu diversifikasi populasi ini tuh dibentuk karena tadi antara lain sebagai pulau buangannya narapidana dari UK dan juga akibat dari gold rush yang menghadirkan banyak imigran dari mulai dari Eropa Selatan, kemudian Eropa Tengah, kemudian warga dari Cina juga ada. Jadi beberapa Asia juga berlarian ke wilayah Australia untuk menggali tambang emas yang baru ditemukan di Australia tersebut gitu. Oke, sekarang saya bicara tentang timeline sejarahnya dari si Australia itu sendiri. Oke, untuk si ya flashback ke 50.000 tahun, bahkan 50.000 tahun sebelum Masehi itu tercatat manusia pertama itu ada di Australia itu, trace-nya itu antara lain dari wilayah Asia Tenggara, kemudian menempati wilayah utara Australia, kemudian terus turun ke bawah karena iklim dan sebagainya gitu ya. Jadi turun ke bawah sampai ke wilayah Tasmania. Nah, lalu mereka ini sejak ribuan tahun telah membawa si budayanya sendiri, kemudian musiknya sendiri, ada tradisinya sendiri. Nah, hal itulah yang disebut dengan kaum atau ras dari si aborigin. Nah, jadi untuk yang menempati pulau Australia ini, yang pertama adalah orang-orang aboriginal tersebut gitu.
Lalu orang-orang Aborigin Australia ini sebenarnya terkenal dari berbagai macam suku ya. Ada yang tersebar di wilayah utara, kemudian menyeberang ke Pulau Tasmania, banyak di wilayah barat juga. Nah, banyak juga rata-rata itu banyaknya ada di wilayah sekitar utara Australia. Nah, untuk si apa penyebutannya, klasifikasinya sih rata-rata mereka itu bisa disebut khususnya sih secara general itu orang-orang Aborigin. Hanya saja untuk satu yang berada di Selat Torres namanya, yaitu Selat Torres atau di Torres Strait, itu agak sedikit berbeda untuk si penyebutannya. Nah, jadi Aboriginal dan orang-orang Torres Strait atau Selat Torres gitu. Lalu untuk si penyebutan secara studi sendiri untuk si Australia itu kenapa disebut Australia ya? Nah, pertama Australia itu berdasarkan bahasa Latinnya itu adalah selatan. Nah, berarti betul kan untuk si wilayah sendiri memang ada di wilayah selatan, makanya disebut Australia. Nah, selain itu juga untuk catatannya berdasarkan catatan dari Pedro Fernandez de Queiroz itu yang menyebut Australia del Espiritu Santo. Nah, di mana disebutnya apa wilayah selatan itu the southern land of the Holy Spirit atau apa ya penyebutan untuk si pelaut ini namanya pelaut ya Pedro Fernandez ini untuk menyebut si pulau itu sebagai hadiah lah ya hadiah untuk istrinya raja Spanyol yang dulu Philip III itu disebut southern land of the Holy Spirit gitu itu penyebutan awal-awal ya selain penyebutan Australia tadi sebagai negara selatan juga sebagai persembahan dari pelaut itu untuk istri dari raja Philip III dari Spanyol gitu. Dan untuk si apa penyebutan sendiri ya sekarang Australia memang berada di wilayah selatan dari kalau ngelihat globe sendiri itu pulau atau benua sendiri dan menjadi negara satu di wilayah selatan gitu. Nah, untuk penyebutan Australia tadi sih sebenarnya udah ditemukan dulu di sejak 1921 karena ada beberapa tulisan dari pelaut ya, pelaut dari Portugis itu untuk pernah menemukan di sana tapi diklaim sebagai penemu pertama itu mungkin hadir pada tahun 1606 di mana si kapal VOC, ya tahu ya VOC ya, Venerates Os Company itu karena mereka bermarkas di Batavia justru yang kalau secara geografis itu lebih dekat dengan si land of Australia sendiri gitu ya. Nah, ada satu kapal itu dari kapal Doiken gitu ya dinahkodai oleh William Janszoon itu dia berhasil mendarat di Cape York Peninsula itu atau di wilayah sekarang Torres Strait Island lah ya di wilayah dekat perbatasan Papua Nugini dengan Australia itu ada satu daratan yang agak sedikit menjorok ke utara nah itu disebut dengan Cape York Peninsula. Nah, orang Belanda ini dia mendarat di situ dan mulai mengklaim bahwa itu merupakan tanah dari si Belanda gitu. Lalu setelah itu ada pelayaran melewati tadi Torres Strait itu yang dilakukan tadi si pelaut Spanyol di Luis Vaz de Torres makanya disebut sebagai Torres Strait. Torres Strait itu selatnya si pelaut ini Luis Vaz de Torres. Nah, makanya disebut si selat Torres ini diambil dari nama pelaut asal Spanyol tersebut. Lalu wilayah pantai barat Tasmania atau pulau itu ditemukan oleh orang Belanda juga. Itu ditemukan oleh Abel Tasman, makanya disebut sebagai sekarang Pulau Tasmania gitu. Lalu baru ditemukan si wilayah barat karena wilayah barat itu selain tandus dan gersang itu mulai banyak ditempati di range tahun 16 sekian lah ya 16 sekian itu mulai ditemukan oleh William Dampler seorang pelaut dari Inggris kayak disebut Western Australia ditemukan oleh pelaut asal Inggris namanya William Dampler. Lanjut di tahun 1770 sampai 1798 itu nah ini baru terkenal di mana si James Cook ini menemukan wilayah lah ya, menemukan dan mengklaim wilayah Australia ini sebagai tunduk oleh kerajaan Inggris. Nah, James Cook ini dia pakai kapalnya HMS Endeavour, dia mendarat lah ya, mendarat di satu kota di sana atau di satu pelabuhan lah di sana. Kemudian yang tadi mengklaim, nah kenapa mengklaim? Karena dulu itu di sistem hukum internasional ya itu pernah disebut namanya konsep terra nullius atau unknown land. Jadi kalau di konsep hukum internasional itu disebut dengan terra nullius. Terra nullius itu di mana tanah yang belum diklaim oleh beberapa atau diklaim oleh satu negara itu bisa diklaim oleh yang menemukannya gitu. Nah, disinilah si konsep terra nullius ini dipakai oleh James Cook di mana dia berhasil mendarat di wilayah Australia khususnya sih di daerah-daerah dekat sini lah ya di daerah timur. Nah, sehingga si tanah tersebut langsung diklaim oleh James Cook dan menjadi atau tunduk di bawah pemerintahan dari si kerajaan Inggris. Nah, makanya kenapa James Cook disebut sebagai penemu dari si Pulau Australia gitu. Padahal kan sejarahnya lumayan banyak nih di belakangnya sebelum penemuan dari si James Cook tersebut gitu. Nah, mulailah setelah James Cook itu ada di wilayah Australia, mereka mulai melakukan koloni-koloni di beberapa tempat di Australia. Sebut saja ada Van Diemen's Land, itu Van Diemen's Land itu yang nanti akan disebut sebagai Tasmania. Lalu beberapa
beberapa wilayah. Nah, khususnya ini di yang tadi wilayah Botany Bay. Botany Bay ini yang setelah ditemukan dan berhasil ditempati oleh beberapa koloni, nah mulailah dimasuki oleh beberapa tadi narapidana yang ada di wilayah UK gitu. Lalu adanya apa ya, konflik juga lah ya, konflik dengan orang-orang aborigine juga di situ. Kemudian akibat kekalahan dari perang kemerdekaan Amerika, karena ini pas nih untuk timeline-nya sekitar 1777, 17 sekian, itu orang-orang Inggris yang harus terusir dari kemerdekaannya si Amerika itu harus mengungsi ke wilayah Australia gitu. Nah, untuk si yang tadi pemukimnya itu berada di Botany Bay, kemudian harus pindah ke Port Jackson dan kemudian mendarat di daerah yang sekarang dinamai sebagai Sydney Cove. Nah, Sydney Cove ini sekarang dikenal sebagai Sydney karena diambil dari nama Lord Sydney dulu yang berkuasa di wilayah Australia gitu. Lanjut ke 1788 hingga 1792, di mana kolonialisme Inggris atas tanah Australia dimulai ya, karena tadi udah beberapa titik-titik itu dikuasai oleh Inggris. Sekarang makin membesar nih, di mana adanya pendirian koloni New South Wales itu tahun 1788. Kemudian akibat tadi klaim pertama yang di New South Wales itu istilahnya dikibarkan lah ya bendera Inggris itu pertama kalinya pada tanggal 26 Januari 1788, sehingga sampai sekarang disebut sebagai Australian Day. Di 26 Januari itu, tiap 26 Januari itu disebut sebagai Australian Day gitu. Lalu mulai berdatangan narapidana-narapidana dari UK tersebut, mulai mengisi lah ya tempat-tempat di wilayah si Sydney tersebut. Nah, tugas dari si narapidana itu selain mereka sebagai buangan gitu ya, warga buangan dari UK, nah dia pun harus setidaknya membantu koloni-koloni tersebut untuk membangun si kota-kotanya. Jadi tidak hanya dihukum gitu ya, jadi sebagai alat bantu lah ya, sebagai orang-orang yang diperbantukan untuk membangun si koloni di sana gitu. Lalu tahun 1789 juga dibentuk namanya NSW Corps atau Corps New South Wales, atau ya semacam angkatan bersenjata New South Wales ya. Jadi satu koloni itu bisa mengangkat angkatan bersenjata untuk menjaga perdamaian lah ya, atau menjaga wilayahnya dari si serangan musuh. Bisa saja orang-orang Belanda juga bisa masuk ke situ gitu ya. Gitu. Lanjut ke 1820-1850. Ini di mana wilayah Inggris ini mulai menguasai tadi wilayah sekitar Sydney dan Pulau Tasmania, sehingga populasi juga meningkat dan pengiriman narapidana dari UK juga semakin besar gitu. Nah, jadi mulai menjamur lah ya orang koloni-koloni Inggris ini oleh orang-orang buangan dan juga pemukim asli yang ada di wilayah New South Wales atau di wilayah selatan gitu. Lalu kemudian ada profesi dari si pemukim sebenarnya sedikit beralih, yang dulunya sebagai peternak, yang dulunya sebagai pembangun, kembali ke wilayah peternakan karena permintaan untuk si ekspor wool itu meningkat dari Australia. Nah, jadi karena kondisi geografi dan juga subur gitu ya. Nah, jadi si produksi wool ini dibutuhkan dan meningkat si permintaannya dari dunia lah gitu. Oke, selain tadi meningkatnya si produksi wool, nah di si negara bagian NSW pun juga semakin meluas nih ke wilayah utara dan selatan gitu ya, sehingga ini diperlukanlah, kayaknya perlu nih si koloni baru gitu ya, selain si New South Wales. Nah, pada tahun 1825 akhirnya lahirlah koloni-koloni baru yang mungkin disetujui oleh si pemerintahan federal waktu itu ya, dimana Van Diemen's Land yang tadi Tasmania itu mulai menjadi koloni terpisah dari si New South Wales. Lalu tujuannya ini sebagai si Tasmania sendiri kan, selain tujuannya sebagai tempatnya si narapidana untuk disimpan gitu ya, juga sebagai sebagai satu pemukiman orang-orang UK dulunya gitu. Nah, jadi mulai beradaptasi lah antara si narapidana dengan pemukim warga UK aslinya dulu di situ. Nah, kemudian pada tahun 1856 si Van Diemen's Land itu resmi berubah namanya menjadi Tasmania. Lalu di wilayah Victoria, ini tahun 1937 mulai didirikan si Melbourne itu sebagai wilayahnya untuk mewakili dari si koloni yang bernama koloni Victoria. Nah, kemudian yang mulai beralih lah dari New South Wales menuju ke Victoria yang berpusat di dulunya di Port Phillip dan nantinya akan menjadi Melbourne. Lalu di wilayah Western Australia atau di wilayah barat itu berdiri juga tahun 1826, di mana gubernur tadi NSW mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan barat karena rentan oleh masuknya orang-orang Belanda dari wilayah barat gitu ya. Nah, makanya di sana disimpan angkatan senjata. Nah, kemudian pada tahun 1829 ini mulai didirikan atau state sendiri itu namanya The Western Australia gitu. Lalu di wilayah selatan atau South Australia itu didirikan tahun 1836, itu sebenarnya dikhususkan untuk
beberapa pemukim yang sudah memiliki apa harta lah ya, atau yang well financial gitu. Jadi pemukim yang memiliki uang banyak nih itu rata-rata berada di Selatan Australia gitu. Lalu di Queensland, atau Queensland itu di wilayah utara, ya utara ada ke timur, itu tahun 1842 itu mulai didirikan pemukiman di sana yang berpusat di Moreton Bay. Lalu setelah kebijakan untuk tidak lagi mengirimkan narapidana ke Australia, itu mulai dibangunlah pusat-pusat kota di sana, atau pusat-pusat apa ya, publik lah ya di sana, di mana di 1857 itu mulai berpisah dari si koloni NSW dan menjadi si koloni Queensland sendiri. Nah, tahun 1859 resmilah Queensland menjadi state sendiri gitu. Kemudian nih, untuk si dampaknya apa sih dari si para pemukiman-pemukiman ini yang didatangkan oleh si UK ini terhadap bangsa aslinya di sana? Karena di situ kan sebenarnya udah ada bangsa asli aborigin ya. Nah, ternyata kalau berdasarkan studi sih, sebenarnya si para pemukim ini selain membawa pertama itu penyakit, karena penyakit dari Eropa datang ke aborigin ini menyebabkan menurunnya populasi dari warga aborigin itu sendiri. Lalu selain itu juga pasti akan terbitnya konflik-konflik baru dan perebutan wilayah, jelas, karena memang koloni ini selain untuk membutuhkan wilayah atau ya luas cakupan wilayah yang besar, juga pasti akan menyisihkan warga-warga asli di Australia. Lalu selain perlindungan mungkin ada aja ya warga asli yang meminta perlindungan dan juga meminta support dari pemerintahan koloni di sana gitu. Nah, itulah tiga dampak yang menjadi pertanyaan lah ya. Kenapa si aborigin selain tersisih, juga ada beberapa yang mungkin sedikit pro dengan pemerintahan koloni di Australia gitu. Lalu mulailah 1851 sampai 1900 ini mulailah Australia menuju modern. Nah, di mana 1843 itu dilakukan pemilihan atau pileg pertama itu di New South Wales. Lalu 1850 baru undang-undang pemerintahan koloni Australia disahkan dan membentuk koloni yang membentuk si kegubernuran baru lah ya. Nah, di mana tadi Van Diemen's Land, terus South Australia dan Victoria gitu. Lalu di tahun-tahun tersebut juga adanya si Australian Gold Trust. Nah, di mana Australian Gold Trust yang tadi saya sebutkan di awal, di mana hadirnya para imigran dari wilayah Eropa Selatan, Eropa Tengah, dan di Cina itu marak ya datang ke Australia karena penambangan emas, sehingga menjadi booming lah ya, apa, population booming ya, meningkatnya populasi di wilayah Australia. Di mana pada 1851 diberlakukanlah kebijakan oleh si kerajaan Inggris di mana pembatasan pengambilan emas oleh imigran, dan harus dilaporkan berapa yang boleh dibawa oleh imigran ke rumah untuk dijual gitu. Nah, untuk si berdatangannya si imigran ini, itu yang tadi, selain sebagai diversifikasi populasi di Australia, juga membawa ciri khas dan kebiasaannya mereka masing-masing di Australia gitu. Dan menjadikan kota Melbourne pada tahun 1861 itu sebagai kota terpadat di Australia akibat dari si Australian Gold Trust tersebut. Di 1 Januari 1901, nah mulailah diresmikan nih namanya Konstitusi Australia, di mana ada pembentukan tadi Federasi Australia. Lalu Federasi Australia atau nantinya akan negara Australia ini dibentuk oleh 6 koloni yang self-governing lah, atau pemerintah sendiri lah ya. Nah, 6 state itu nanti akan membentuk satu persemakmuran. Nah, pada awalnya si Konstitusi Australia ini sebenarnya diikuti oleh si Fiji dan New Zealand, tapi dua negara ini menolak bergabung dengan si Australia. Jadi hanya 6 dari 6 state saja yang membentuk negara Australia. Nah, itu pada tahun 1 Januari 1901. Kemudian lanjut ke 40 tahun setelahnya, itu Perang Dunia I, ya karena mengikuti kebijakan dari UK ya, karena dia merupakan Commonwealth dari si UK. Jadi begitu si UK menyatakan perang dengan Jerman, Australia pun mengikuti memiliki musuh dengan Jerman pula gitu. Tahun 1926 juga meraih status berdaulat penuh dari si kerajaan UK. Dan ya berstatus apa ya, bukan lagi dominion dari UK, jadi hanya sebagai anggota dari si persemakmuran, itu tahun 1926. Lalu untuk Perang Dunia Kedua juga sama, dia mengikuti dari kebijakan dari UK, yang sama tadi, perang terhadap Nazi Jerman. Nah, itu sejarah dari si Australia sampai sekarang. Nah, di mana si sejak tahun 1901 itu diresmikannya si sistem Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri itu, ya beberapa perdana menteri lah yang terkenal di Australia, itu pertama ada si Paul Keating, kemudian John Howard, ada si Kevin Rudd, terus ada Julia Gillard yang wanita ya, terus ada Tony Abbott, dan terakhir di si Anthony Albanese.
Oke, untuk si wilayah administratifnya sendiri, Australia ini terbagi atas 16 state dan region atau 16 states and territory lah ya. Di mana ada 6 negara bagian yang memisahkan Australia dari beberapa itu. Pertama ada New South Wales, itu ada beribu kota di Sydney. Lalu ada Victoria, di ibu kotanya di Melbourne. Queensland di utara itu beribu kota di Brisbane. Ada Western Australia, itu di Perth. South Australia itu beribu kota di Adelaide. Kemudian di Pulau Tasmania itu beribu kota di Hobart. Nah, kemudian ada 3 teritorial khusus yang ada juga di wilayah Australia. Yang pertama itu ada Australian Capital Territory atau apa ya, kayak daerah khusus ibu kota lah ya. Nah, itu ibu kotanya justru berada di Canberra. Lalu ada si Northern Territory atau di wilayah utara, itu ibu kotanya di Darwin. Nah, ini sering berbatasan dengan Indonesia ya. Nah, karena lebih dekat lah si geografisnya. Lalu ada Jervis Bay Territory, itu beribu kota di Jervis Bayville. Nah, itu kalau sejarahnya ya, Jervis Bay itu dibuat untuk mengakomodir si wilayah ACT atau tadi si Australian Capital Territory yang tidak memiliki air laut gitu, atau tidak berbatasan dengan laut. Nah, dia dibuatlah si teritori khusus itu namanya Jervis Bay Territory, biar si ACT ini bisa memiliki batas laut. Nah, itu disebutlah si Jervis Bayville gitu. Kemudian tercatat juga 7 teritorial yang berada di luar pulau Australia. Nah, pertama ada Norfolk Island, itu buah kotanya di Kingston, itu di wilayah timur Australia. Kemudian ada Christmas Island yang berdekatan dengan Indonesia, itu beribu kota di Flying Fish Cove. Lalu di Cocos atau Killing Island, atau Cocos Island atau Killing Island, ini beribu kota di West Island. Lalu ada Australian Antarctic Territory. Nah, ini cukup unik nih, karena dia wilayah Australia yang berada di Pulau Antartika gitu ya. Pulau Antartika ini memang sebenarnya tidak boleh dimiliki oleh siapapun gitu ya, karena warisan dunia kalau salah. Nah, tapi dia punya beberapa wilayah yang berpusatnya sih di Davis Station gitu ya. Lalu ada Coral Sea Island, itu di luar pulau Australia. Ada Ashmore and Cartier Island. Dan terakhir ada Heard Island dan McDonald Island. Ini ibu kotanya di Atlas Cove gitu. Luas wilayah Australia itu ada berapa sih? Luas wilayah dari Australia itu tercatat sebesar 7.692.024 km persegi. Di mana yang tadi ibu kotanya itu ada di Canberra, yang di ACT ya, Australian Capital Territory. Lalu untuk si bentuk pemerintahnya apa? Nah, bentuk pemerintahnya ini kalau secara resmi itu disebut sebagai Federal Parliamentary Constitutional Monarchy atau monarki konstitusional yang diwakili oleh parlemen federal. Nah, jadi rada sulit ya mengambil si monarki konstitusional dan juga parlemen federal. Nah, jadi kalau diseratakan, Australia itu masih di bawah dari si King Charles III dan diwakili oleh si Governor General atau Gubernur Jeneral ya, Gujen gitu ya. Itu diwakili oleh si David Hurley, dan pemimpin dari si pemerintahnya itu diwakili oleh Perdana Menteri yang sekarang menjabat, Anthony Albanese gitu. Untuk si jumlah penduduknya itu sekitar 25.897.773 penduduk, itu berdasarkan sensus tahun 2021 kemarin ya. Dimana diversifikasinya itu sebagian besar atau setengahnya orang-orang Eropa, tapi Eropa yang lahir dan tinggal di Australia ya. Itu rata-rata sih anak orang-orang UK, terus Ireland juga, orang Wales ya, yang masih berhubungan dengan United Kingdom lah ya. Gitu, langsung orang-orang Eropanya terbagi tadi antara dari si orang-orang selatan atau orang-orang tengah, itu akibat dari si Australian Gold Rush yang terjadi pada masa silam. Lalu orang-orang Oceania juga banyak berada di Australia, karena memang Australia sebagai pusatnya di orang-orang Oceania gitu ya. Oceania ini seperti suku-suku Maori, kemudian suku-suku Pasifik lainnya lah ya, yang mencari atau bertempat tinggal di Australia. Lalu orang-orang Asia juga banyak di sana. Ada orang-orang South and Central atau South and Central, orang-orang India lah, India, Pakistan, Bangla, itu banyak juga di wilayah Melbourne dan sebagainya tuh. Lalu ada Northeast tuh, berarti orang-orang Jepang, kemudian orang-orang Cina, itu juga banyak berada di Australia. Selain itu, orang-orang Asia Tenggara juga menempati beberapa titik di wilayah Australia. Kalau orang-orang Afrika Utara dan Timur Tengah juga di sini sih sebagai perbandingan hanya sekitar 3,2% dari jumlah penduduk di Australia gitu. Lalu orang-orang Amerika juga ada, orang-orang Sub-Sahara itu orang-orang Afrika Selatan. Kemudian, nah, yang paling penting itu orang-orang Aborigines-nya sekarang ada berapa gitu ya. Orang-orang Aborigines-nya kalau tercatat berdasarkan sensus penduduk di 2021 itu masih ada sekitar 984.000 orang Aborigin yang ada di wilayah Australia, di mana hampir mayoritas mereka menempati di wilayah Northern Territory atau yang tadi di beribu kota di Darwin gitu. Oke, untuk si agama di Australia sendiri sih
negara Australia sih tidak mengadopsi agama resmi gitu ya, tapi untuk si komposisi agamanya masih didominasi oleh orang Kristen atau gitu. Kristen itu antara lain antara orang Katolik dan orang Anglikan dari si Anglikan Australia lah ya, bukan Anglikan dari UK-nya. Kemudian yang mengadopsi tidak beragama atau ateis itu sekitar 38,9%. Lalu untuk Islamnya ada di 3,2%, Hindunya di 2,7%, Buddha di 2,4%, orang-orang Sikh juga ada 0,8%, dan terakhir di orang-orang Yahudi di 0,4%. Oke, lanjut ke bendera Australia. Nah, kalau yang kalian ingat tentang bendera Australia kan pasti berwarna biru gitu ya, berwarna biru di sebelah kiri ada Union Jack dan ada beberapa bintang. Nah, kita coba akan bahas itu ya. Nah, yang disebut dengan Australian Flag itu betul namanya sebagai the Blue Ensign atau Blue Ensign itu ya berlatar belakang biru, kemudian ada Union Jack di sebelah kiri, lalu ada Commonwealth Star. Commonwealth Star ini ya sebagai pengingat bahwa dia berada atau merupakan bagian dari Commonwealth persemakmuran dari UK. Lalu ada Southern Cross Star. Nah, ini yang agak unik. Southern Cross Star ini rasi bintang selatan lah ya, rasi bintang selatan yang mewakili bahwa si Australia ini berada di wilayah selatan. Nah, kemudian ada lagi dua bendera resminya. Satu itu bendera namanya Australian Aboriginal Flag atau bendera Aborigin Australia. Nah, ini merupakan bendera politik yang statusnya sebenarnya sama nih, sama resmi dengan bendera yang tadi, Blue Ensign. Nah, ini diciptakan khusus oleh orang Aborigin. Penciptanya itu adalah Harold Thomas, itu orang asli Aborigin, seorang seniman juga. Nah, terakhir dia sebagai aktivis Aborigin di Australia. Nah, untuk si komposisi warnanya itu hitam dan merah gitu ya, hitam dan merah itu di tengahnya ada lingkaran kuning. Nah, di mana hitam ini melambangkan tadi orang-orang Aborigin, kemudian merahnya melambangkan tanah merah atau kapur merah yang biasa digunakan oleh orang Aborigin. Lalu lingkaran kuning di tengah itu melambangkan matahari atau sebagai simbol dari kehidupan dan juga pelindung dari orang-orang Aborigin gitu. Lalu yang satu lagi itu ada Torres Strait Islander Flag, itu bendera orang-orang apa ya, Selat Torres lah, yang Selat Torres. Nah, ini memiliki apa ya, status benderanya pun sama resmi sebagai bendera Australia. Nah, untuk si gambarnya sendiri itu ada hijau, itu hijau bagian atas itu melambangkan satu pulau dan tanah, kemudian bagian biru yang di tengah itu melambangkan tadi Selat Torresnya, lalu garis hitam antara biru dan hijau ini melambangkan orang-orang Torres di sana. Lalu untuk bintang segi lima itu ada warna putih misalnya, itu melambangkan 5 pulau besar yang ada di Selat Torres itu. Lalu untuk putih yang berbentuk dari itu dari atau persih perhiasannya dari orang-orang Torres. Lalu selain itu warna putih juga melambangkan dari si kedamaian. Nah, untuk si Torres Strait Islander Flag ini sebenarnya diciptakan tadi, kalau tadi yang si Aboriginal Flag itu diciptakan oleh orang Aborigin, nah sama Torres Strait juga diciptakan oleh orang Aborigin juga yang berada di Torres Strait Island, itu diciptakan oleh Bernard Namok. Nah, itulah tiga bendera yang dianggap sebagai bendera resmi dari Australia. Lalu yang terakhir adalah si National Emblem atau lambang-lambang nasionalnya Australia itu apa sih? Pertama itu ada kanguru dan emu. Nah, kanguru itu yang binatang khas Australia dan burung emu juga burung khas dari Australia yang tidak ditemukan di mana-mana. Kemudian ada Commonwealth Star yang tadi disebut di bendera juga. Kemudian ada Golden Wattle. Nah, Golden Wattle ini kayak semacam bunga lah ya, bunga-bunga kecil berwarna golden. Nah, itulah yang bakal menjadi inspirasi dari warna dari si bisa jersey atau misalnya beberapa warna dari Australia itu dikenal dengan kuning Golden Wattle. Nah, itu. Lalu ada tulisan Advance Australia, yaitu nanti dijadikan juga lagu kebangsaannya si Australia. Dan juga shield yang mewakili dari 6 negara bagian yang berada di Australia. Itulah. Oke, saya akan memberikan quiz seperti biasa. Quiz The Perungpedia with Samro kali ini yang akan berhadiah menarik lah dari Perung Teresa's Wear. Oke, pertanyaannya, sebutkan 16 states dan teritori yang berada di negara Australia. Sebutkan secara lengkap bersama dengan ibu kotanya. Nah, jawaban yang paling mendekati atau paling lengkap itu akan kita pilih sebagai pemenang episode kali ini. Selamat mencoba.